kalau di film selalu reading ya. Di film itu Ah, pasti reading. Tapi kalau untuk di sinetron maksudnya. sinetron, aku nggak pernah reading sih dari awal masuk entertain sampai ketemu Dewi Rindu ini. Jadi biasanya ya skenario pun langsung dikasih di lokasi syuting. Jadi readingnya makanya aku sempat kaget, tapi senang juga. Dari Angel sendiri lebih nyaman ada proses reading sinetron atau langsung seperti biasa? Nyaman ada readingnya, karena apa ya? Menurut aku skenario itu benar-benar harus dipelajari sehingga nggak cuman dibaca terus langsung meranin aja. Di sini aku baru belajar benar-benar mendalami sebuah karakter. Jadi acting tuh nggak cuman di mukanya aja, tapi benar-benar dari hati. Nah, dia nanya, menjadi single parent dalam cerita ini suami meninggal atau pisah? Plot ceritanya itu Oh, seperti apa sih? jadi spoiler nggak ya ini? Jadi yang ngambilin aku itu kebetulan teman SMA yang ngejar-ngejar aku. Dan itu kejadiannya juga. Dan akhirnya Dewi memilih untuk membesarkan anaknya sendiri tanpa dipertanggungjawabkan. Mungkin udah bisa menjawab ya kabar hiburan. Ini ada lagi pertanyaan. Kita kenal sosok Angel Gisa, cewek yang mandiri. Nah, cerita dari Dewi Rindu ini kan tentang perjuangan seorang perempuan, seorang ibu. Nah, melihat fenomenal yang akhir-akhir ini kita dengar di kekerasan kekerasan violence itu, seksual. iya, itu gimana Angel menanggapinya? Sekarang kan kekerasan seksual lagi marak banget ya di mana-mana. Betul. Dan Ya. pasti banyak korban juga, banyak dewi-dewi di kehidupan nyata itu aku udah yakin banget pasti ada, entah sengaja atau tidak. Gimana ya? Sama perempuan-perempuan di luar sana dan banyak dari mereka yang nggak tahu harus ngapain, terus banyak yang bunuh diri juga, banyak yang aborsi karena emang mereka mereka benar-benar putus asa dan nggak tahu harus ngapain gitu loh. Aku juga kalau ada di posisi mereka juga pasti bingung bingung harus ngapain. Nah, seorang Dewi ini dia berani stand up for herself. Walaupun dia ujung-ujungnya dan dia bisa melewati semuanya dan semoga dari cerita Dewi ini bisa menginspirasi wanita-wanita yang lagi kena masalah yang sama dan mereka bisa bangkit dan tidak menyerah. Karena sempat kalau nggak salah ada beberapa hashtag ya untuk film ini ya, hashtag mengenai itu ya. Mengenai itu ya apa kekerasan Dewi Dewi apa gitu, aku lihat hashtag beberapa kali di Kami Bersama Dewi kalau nggak salah. Iya. Iya. Itu kampanye memang seputar itu ya, menyuarakan soal kekerasan tentang itu ya. Against ya, itu ya. Karena dari aku baca skenarionya dari awal juga kayak wah ini relate banget nih sama orang-orang yang sebenarnya yang perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah yang nggak tahu harus ngapain, yang tidak diakui sama keluarganya dan pernah dialamin sama Angel nggak sih, maksudnya bukan Angel ya, orang-orang terdekat Angel orang-orang adalah beberapa cuman nggak yang nggak se-ekstrim sampai diusir dari rumah itu nggak. Adalah beberapa orang di sekitar yang ngalamin. Iya. Jadi kan selain tadi risetnya lewat Made, mungkin Angel ada ketemu 1-2 penyintas kekerasan yang juga untuk diajak ngobrol untuk bisa lebih memahami apa emosi dan perasaan mereka supaya diterapkan di karakter Dewi ini juga enggak sih atau gimana? Oh, kalau untuk aku enggak ada kenalan yang ngalamin se-ekstrim Dewi sih sebenarnya. Dan enggak sampai ngobrol sama korban gitu enggak. Berarti pure dari Mate aja ya, atau mungkin baca mungkin baca buku atau apa gitu ada juga mungkin? Enggak sih, pure dari Mate sih.
Itu pun kebetulan pas lihat Netflix, wah kayaknya seru ya menonton, pas banget. Oke. Ya, Mas, itu aja. Thank you. Oke, makasih. Angel, ini ada pertanyaan dari Mbak Naomi, Tabulet Nyata. Pertanyaan adalah, selama ini Angela lebih banyak memainkan peran antagonis. Tapi di sinetron ini memainkan peran protagonis. Menurut Angel lebih menantang atau sulit mana, mainkan antagonis atau protagonis? Dan ini kali pertamanya Angel menjadi pemeran utama. Ada beban tersendirikah saat harus menjadi pemain utama? Jadi pertanyaannya, tantangan transisi antara antagonis protagonis, kedua, beban menjadi pemain utama dalam sebuah sinetron. Silakan Angel. Oke, thank you pertanyaannya. Kalau yang lebih challenging menurut aku sekarang sih, karena ini pertama kali aku dapat peran utama. Dari awal juga aku excited banget ditawarin ini. Aku nggak mikir dua kali, aku langsung yes, aku mau. Karena pengen nyoba hal baru lah. Selama ini juga aku dikenal orang-orang kan antagonis lah, pelakor lah. Di tiap sinetron aku selalu ngerusuh, selalu jadi psycho, orang gila, marah-marah. Nah sekarang aku benar-benar dikasih peran baik dan aku udah pernah protagonis juga sih sebelumnya, cuman ini karakter yang pertama juga, jadi seorang dewi, seorang ibu yang kuat, jadi benar-benar challenging dan aku di sini pengen belajar lebih lagi, pengen lebih mendalami lagi dunia acting. Ya lebih challenging di Dewi Rindu ini yang paling challenging menurut aku selama aku di entertain. Terus apa tadi ada beban tersendiri kah? So far dari shooting episode 1 sampai detik ini belum ada beban sama sekali, dan pertama kali juga dalam 6 tahun aku di entertain aku bisa enjoy pekerjaanku, karena sebelumnya aku gampang banget stres dan aku kurang enjoy acting. Karena mungkin selama ini aku nggak pakai hati. Dan sekarang ini karena mungkin aku udah mulai bisa pakai hati, aku udah bisa mulai mencintai pekerjaan aku. Dan semoga aja nanti pas udah tayang, ketika hektik itu dimulai, aku tetap masih bisa enjoy. Dalam arti kata, stresnya adalah karena Angel sebenarnya tidak mendalami. Selama ini aku ngelakuin hal yang aku kurang suka. Oh, I see. Hanya untuk uang. Ya. Karena untuk uang dan acting ya. Tuntutan peran lah, walaupun itu bukan ikutin apa-apa hati ya. Oke.